Portofolio saya naik 300% dalam waktu 4 jam gara-gara trading TRB. Halo warga YouTube, selamat datang di channel YouTube Cuan Terus. Ketemu lagi dengan saya, Andrianto. Di video kali ini, kita bakal membedah strategi trading saya waktu trading di TRB. Saya trading di aplikasi Binance. Kalau kalian belum punya aplikasi Binance, silahkan daftar melalui link yang ada di description atau pakai kode referral Cuan Terus supaya mendapatkan kick rate back fee 20% seumur hidup. So, nggak usah basa-basi terlalu lama lagi, kita masuk ke layar untuk melihat strategi yang saya gunakan. Let's go! Oke, teman-teman, kita udah masuk ke layar. Saya buka trading view saat ini. Cuman sebelum kita bahas strateginya, saya ingin kasih lihat teman-teman video yang ada di Instagram terlebih dahulu. Ini adalah video real saya. 300% dalam waktu 4 jam gara-gara trading TRB. Ini analisanya. Dan ini bukti screenshot atau screen recordnya. Nah, di sini wallet saya awalnya itu $20, cuan kurang lebih 37, ini sampai 60 ya kalau kita lanjutkan. Nah, Dejet, dari wallet $20 itu jadi $60, which is 300% ya kenaikannya, hanya karena trading TRB aja. Nah, di video kali ini kita bakal bedah strategi atau metode yang saya gunakan untuk trading TRB. Sebelumnya, sebetulnya kalau teman-teman follow Telegram kita, nanti kalau kalian belum follow Telegram, linknya ada di description. Kita udah bahas TRB ini dari beberapa hari yang lalu, which is di sini tanggal 17 September 2023. Kita memberikan informasi bahwasanya beberapa kali kemungkinan besar TRB itu bakalan mengalami penurunan terlebih dahulu nih, mulai sampai 33,82, 30,54 dan 26 dollar zone ya. Jadi betul apa yang kita ekspektasikan, harga TRB dia turun ke bawah kemudian naik secara signifikan. Kurang lebih 40% in profit. Waktu itu aku udah info di Telegram bahwasanya aku take profit yang di spot ya. Nah, karena harga TRB ini terus menguat, padahal kalau kita melihat secara tren sebelumnya dia mengalami big rejection di sini, makanya saya memutuskan untuk shorting waktu itu. Jadi analisa sebelumnya seperti ini, saya buat pada tanggal 19 September 2023 kurang lebih jam 16.48 ya. Harga TRB waktu itu masih di 33,070. Ekspektasi saya harganya masih bakal lanjut naik ke atas di zona BOB atau bearish order block itu kurang lebih di 38.39 waktu itu ya. Jadi kalau kita buka chartnya di sini teman-teman, movement-nya masih sama, masih rapi di sini ya. Mungkin kita playback terlebih dahulu ya. Jadi kita playback di sini waktu harganya masih belum nyampe di atas gitu ya. Jadi kita lihat point of view di 30 menit. Kita bisa ngelihat nih structure-nya. Kalau teman-teman udah nonton video kita yang market structure, harusnya kalian udah paham, saya udah jelaskan secara lengkap bagaimana kita mengidentifikasi trend market di situ ya. Sebetulnya trend yang ada di TRB itu naik signifikan karena ada Simple Earn yang ada di Binance. Itu APR TRB pertama kali launch itu 2000 ke atas, terus sampai 1600-an dan sekarang kurang lebih 400%. Jadi itu salah satu trigger harga TRB naik signifikan. Makanya yang perlu saya notice di sini, kita nggak bisa shorting dalam keadaan harga itu cenderung naik ke atas, abis itu sentimennya juga bagus kalau nggak ada konfirmasi. Nah, saya beranikan shorting di sini karena ada konfirmasi ya teman-teman ya. Jadi kita mungkin hapus aja terlebih dahulu. Jadi kalau kalian lihat structure-nya, kalau kita mapping biar lebih jelas di sini teman-teman, harga cenderung naik ke atas teman-teman. Kita mapping dari sini ya, mapping dia cenderung naik ke atas sampai akhirnya di sini trennya patah. Jadi kalau kita lihat di 1 jam di sini ada tren yang patah, which is di sini adalah change of character, perubahan karakter kalau kalian nonton video kita yang di market structure. Nah, habis itu ketika strukturnya patah di sini teman-teman, dia gagal untuk creating higher high. Nah, di sini adalah tanda-tanda pelemahan terjadi. Dia rejected di zona area imbalance-nya. Cuman sayang sekali
waktu itu yang saya informasikan di Telegram, dia nggak sampai di zona area order block sebelumnya nih, which is di zona sini. Makanya kita nggak dapat shortingnya, kita hanya dapat long positionnya aja. Jadi informasi yang kita dapatkan di zona sini, teman-teman, kalau coba kita replay terlebih dahulu ya. Jadi informasi yang kita dapatkan di sini, area support selanjutnya itu kurang lebih di zona sini nih. Area ini merupakan area support dari klasik SNR, which is horizontal support resistance ya. Dan kalau kita melihat tren gedenya, next supportnya itu kurang lebih, kita coba cek terlebih dahulu di zona pertama itu ada di sini nih. Ya, di sini adalah zona pertama. Why di sini, Bang? Karena kalau kalian lihat strukturnya, teman-teman, di sini dia naik nih, ya, naik, swing low, naik, swing high, swing low, baru dia naik. Kemungkinan besar dia bakalan menjadi area support di sini. Nah, support kedua itu di zona-zona sini nih, kurang lebih di 26-an. Nah, ini yang zona yang aku dapatkan kemarin dan aku share juga di Telegram. Jadi kalau kalian belum join Telegram kita, make sure kalian join. Jadi kita lihat di sini, makanya zona sini kita tandain dulu kemarin di Telegram ya. Jadi kita play terlebih dahulu di sini. Nah, ternyata betul dugaan kita, harganya dia drop signifikan. Di sini support sebelumnya nggak di-respect, makanya dia kejar area 26. Nah, level 26 ini merupakan area extreme order block atau extreme support resistance di trend sebelumnya. Why, Bang? Karena di sini, teman-teman, kalau kalian lihat, di sini juga ada pertemuan yang namanya resistance sebelumnya, ya. Di sini resistance sebelumnya become area support. Jadi penguatannya di sini harusnya jauh lebih kuat, apalagi ini di higher time frame, di 4 hours, bahkan kalau kita rubah di daily itu juga sama nih ketemunya di sini. Beda kalau kita melihat di level 33 dolarnya. Makanya the reason TRB dia naik kalau based on POV technical, karena hal seperti itu ya. Jadi kita balik lagi ke lower time frame, aku cek terlebih dahulu recordnya aman. So, kita lihat di lower time frame, teman-teman. Di sini kita ada back spot kalau kalian ikutan. Jadi di sini kita bisa melihat area level sebelumnya di sini udah di break nih. Area level di sini udah di break. Harusnya ya, level di sini itu bisa menahan harga dari TRB itu sendiri. Cuman kalau kalian lihat analisaku sebelumnya di sini, aku masih expect dia masih bakalan naik ya. Why? Karena kalau kalian cek di sini, dari segi volume, kalau aku melihat di lower time frame waktu itu, di sini merupakan area order flow aja, bukan merupakan area resisten. Jadi kemungkinan besar masih bakalan disikat di sini. Makanya harganya dia naik, di sini di break. Nah, next supportnya atau next resistennya, sorry, bukan support, itu merupakan di level sini, teman-teman. Jadi kita bisa melihat area sini merupakan area yang cukup kuat, karena ini merupakan area buy terakhir sebelum harganya drop. Jadi dia naik ya, dia sempat beberapa kali bikin base, dia breakdown. Nah, area interest atau area magnet yang cukup kuat harusnya di zona sini. Makanya di sini saya tandain nih, area sini kita harus melihat terlebih dahulu reaksinya bagaimana ya. Jadi kita cek terlebih dahulu di sini, harganya menyentuh area bobnya ya, atau order flow sih harusnya ini. Di sini area order flow, kemudian area bearish order blocknya itu kurang lebih di zona-zona sini. Nah, kita lihat terlebih dahulu di sini. Nah, begitu di 1 jam mulai ada rejection di sini, berarti area resistennya cukup kuat ya. Kita bisa turun di lower time frame, teman-teman. Di lower time frame, aku share-nya di 15 menit ya di sini ya. Jadi di 15 menit kita tandain terlebih dahulu di zona sini sebagai area yang belum disentuh. Alright, kita tandain dulu. Di 15 menit kita bisa melihat ada yang namanya pelemahan di sini ya. Ada pelemahan yang sebelumnya di sini dia naiknya cukup signifikan terus-menerus nih. Di sini buyers-nya udah mulai melakukan pelemahan. Bisa aja di sini terjadi banyak week seperti ini, teman-teman, terjadi karena aksi taking profit dari yang sebelumnya udah buy di bawah, di atas dia biasanya taking profit ya. Nah, di level sini kita bisa melihat, teman-teman, bahwasanya zona sini dia di break nih, di break. Kalau di lower time frame ini jadi perubahan karakter. Why? Karena ketika dia udah naik seperti ini, teman-teman, di break,
ya. Kemudian di sini dia gagal bikin higher high, kemungkinan besar trennya udah patah. Jadi kita bisa tandain level sini sebagai area bearish order block atau area supply yang pertama. Jadi di sini aku tandain sebagai bearish order block dan kalian bisa melakukan shorting di sini. Nah, shorting di sini, shorting stop loss-nya kalau bisa teman-teman ambil di atas level zona yang di 4 hours itu teman-teman. Karena kalau kalian lihat di sini di 1 jam di sini kan ada order block yang cukup tinggi nih. Takutnya kalian kena sweep liquidity aja, harusnya profit malah kena stop loss doang. Kalau aku pribadi prefer untuk ambil spare SL yang cukup jauh nggak masalah, karena kita kontrol dari segi money management-nya. Nanti kalau kalian nggak paham, aku ajarin di next video. Kalian komentar aja di bawah. Jadi di level sini teman-teman, kita bisa ambil sebagai zona area entry short position. Aku ambil di dua zona ini, tapi yang kena cuma zona satu doang. Untungnya kita bagi ya size-nya ya. Jadi kurang lebih di sini. Atau kalau kalian pelit nih stop loss-nya ya. Kalau kalian pelit stop loss-nya mau di atas high yang di sini juga nggak masalah. Tapi ini mengkhawatirkan. Suatu saat pasti ada yang namanya fake out doang teman-teman. Bisa aja kalian kena sweep baru dia turun ke bawah gitu ya. So, ini plan-nya. Nah, untuk penentuan take profit kalian bisa bagi menjadi beberapa titik ya teman-teman. Pertama ada di sini yang merupakan area week sebelumnya. Terjadinya week karena ada buyers in di sana atau sellers udah melakukan taking profit ya. Di level yang kedua kalian juga bisa ambil di zona level sebelumnya, which is di zona sini teman-teman ya, kurang lebih di sini. Di sini di respect kemungkinan besar next kalau dia defisit ya bisa aja di respect juga. Dan yang kedua atau yang ketiga aku prefer ambil yang di zona sini teman-teman, karena ini beberapa kali menjadi cluster ya. Cluster yang sebelumnya dia menjadi resisten, kemungkinan besar kalau defisit bakal memberikan reaksi buyers juga. Dan untuk take profit yang maksimal tentunya bisa sampai bawah ya teman-teman. Jadi di sini kita antri aja teman-teman, kita lihat bagaimana reaksinya. Harga drop signifikan, entry kita nggak dijemput waktu itu. Kita sabar aja. Entry kena, entry 1 kena, dan TP 2 selanjutnya kena. Bahkan 1, 2, 3, 4, 5, TP 5 kena, that's it. Nah, itu adalah strategi yang saya gunakan di TRB. Kebetulan banget, alhamdulillah diberikan rezeki ya, beberapa kali nge-catch performa dari kenaikan ataupun penurunan yang ada di TRB. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian nggak paham tentang apa yang aku jelaskan, mungkin aku kecepatan, kalian bisa reduce speednya jauh lebih kecil ya. Kalau satu ya bisa di 0,75 atau 0,5 dan kalian putar ulang terus menerus. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, bedah technical analysis, bedah strategi, silahkan komen aja di bawah. Jangan lupa teman-teman join Instagram kita supaya mendapatkan update terbaru, dan yang terpenting adalah join Telegram kita karena kita jauh lebih aktif di Telegram. Jangan lupa subscribe, semoga Dewa Algoritma membantu channel Cuan Terus untuk jauh lebih berkembang lagi. Sampai jumpa.